dengan agenda aksi hari ini adalah kami mendatangi Kejari Sorong untuk kemudian meminta keterangan atau meminta kepastian daripada Kejari Sorong terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus, terkait dengan anggaran alat tulis kantor dan barang cetak di tahun anggaran 2017 yang sampai hari ini belum mampu diungkapkan tersangkanya atau ditetapkan tersangkanya oleh Kejari Sorong. Dan berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, ini informasi yang menurut saya konkret karena ini informasi yang kemudian disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Sorong melalui kasus Kopsus di salah satu media pada tanggal 21 April 2021. Beliau sendiri menyampaikan bahwa sudah ada 20 saksi yang sudah diperiksa. Dan kemudian dalam hasil pemeriksaan itu ada fakta baru yang ditemukan. Bahwa kemudian dari fakta baru itu beliau menyebutkan bahwa bukan hanya 8 miliar, tapi ada 8 miliar lebih. Sehingga hari ini GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, UPC GMNI Kota Sorong, turun ke Kejaksaan. Ini bukan suatu perlawanan kepada Kejaksaan, tapi mendesak dan kemudian meminta Kejaksaan untuk segera melakukan tindakan-tindakan untuk mempercepat kasus ini. Karena kasus anggaran alat tulis kantor ini, 8 miliar ini mungkin bagi pejabat daerah itu anggaran yang kecil. Tapi kalau anggaran ini kemudian diperuntukkan untuk masyarakat, diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang bisa terbantu untuk poinnya. Sehingga kami juga menyampaikan kepada Kejari agar kemudian mereka harus mempercepat persoalan ini. Karena ini akan menjadi bumerang bagi Kejari itu sendiri berdasarkan berita yang sudah dirilis pada tanggal 21 April 2021. Sehingga kami minta Kejari Sorong bekerja dengan profesional berdasarkan perintah undang-undang, sehingga dapat mengungkap setiap kasus-kasus korupsi, bukan hanya ATK, tapi ada indikasi korupsi pada prospek atau pembangunan apapun di Kota Sorong, segera diungkapkan. Jangan takut. Coba mari kita merubah sebuah ketakutan untuk menjadi energi untuk melawan penindasan-penindasan yang terjadi di bumi Malamoy, khususnya kepada masyarakat Kota Sorong, masyarakat yang plural ya, masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika di Kota Sorong. Saya pikir demikian. Terima kasih. Merdeka. Poin pertama, mendesak kepada Bapak Kejari Kota Sorong untuk segera melakukan penetapan tersangka terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran alat tulis kantor di lingkungan pemerintahan Kota Sorong. Poin kedua, mendesak kepada Bapak Kejari Kota Sorong untuk dapat dilakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang diduga tidak dipertanggungjawabkan serta diduga serat dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Sorong.